tenang. Waduh, jauh banget, cakep banget itu, sumpah itu bagus banget itu. Boss fight, tutup matanya, Bray. Oke, sombong banget kamu, Darren. 10, oke. Nice. 11, tikungan tajam, 12. You're doing good, Darren. What's up, guys? Welcome back with me. Dan ya, berhubung komputer gue masih sedikit agak error, jadi sekarang sini gue pengen main-mainin lagi game HP, karena gue juga udah jarang banget main game HP. Terakhir mungkin kayak paling Granny doang ya. Padahal dulu kan gue sering banget main game HP. Jadi sekarang sini gue pengen memainkan beberapa game HP yang sering banget muncul ketika kalian buka Instagram dan iklannya ini terus game HP-nya, cuy. Jadi mungkin beberapa dari kalian juga udah ngasing sama game-game ya. Beberapa game yang akan gue mainkan, gue udah kumpulin ada 3 game yang sering banget muncul di iklan di Instagram. Itu cukup agak kayak, yah ini lagi, yah ini lagi. Tapi bikin penasaran gitu ya. Yaudah, makanya sekarang di sini langsung aja gue pengen masuk aja ke game pertama, yaitu namanya Helix Jam. Ya gue gak disponsorin atau dibayar sama game-game yang akan gue mainkan berikut ini ya. Ini pure karena ya gue pengen ngebahas aja gitu, sering ada di iklan di Instagram soalnya ya. Ya udah, langsung aja sekarang sini gue pengen coba main game pertama dari 3 game yang akan gue mainkan nanti ya. Di sini ada namanya Helix Jam. Oke, jadi ini gamenya simple banget. Kalian cukup begini-gini aja, menghindarin warna orange itu. Oke. Gue juga baru memainkan beberapa kali dan gue baru level hoki banget itu, coy. Gue baru level 6 di sini. Oke, wah gerak dia. Wes set. Waduh, mati. Ya, mati. Oke, kita reset aja. Jadi sebenarnya gue perhatiin kayaknya tuh dari game-game yang ada di iklan Instagram tuh game-game yang kayak enteng, gak usah banyak mikir, tapi bikin nagih gitu tau gak sih? Kayak ini simple banget sebenarnya, cuma waduh. Ini sebenarnya kan simple banget, cuma kayak kita geser-geser tuh, tapi kayak mau berhenti tuh entar aja lah nagih gitu game-game gini ya. Ya udah, gua akan coba mainin sampai level 8 deh target gua di sini ya, mesti bisa nih gua sampai level 8. Baru nanti kita masuk ke game berikutnya yang sering banget muncul di iklan di Instagram. Dan satu hal yang gua kurang suka juga dari game-game yang banyak muncul di iklan di Instagram itu nih, ads-nya banyak banget. Itu doang yang gue kurang demen. Tiap mati ads. Kayak yang bikin gamenya. Tapi gue ada sedikit tips and trick buat kalian yang mau hindarin ads-adsnya itu. Mungkin kalian bisa coba airplane mode ya. Tapi ya gue nggak rekomen ya. Nanti developer gamenya kurang pendapatannya ya. Jadi ya udah, terserah kalian deh itu ya. Mau matiin apa nyalain ya. Yang penting sekarang gue mesti level 8 di sini dah. Kalau nggak, kagak mantep dah. Mesti level 8 nih. Waduh. Oke, santai Darren. Santai, cakep. What? Set, gocek itu di bawah finish. Nice. Mantep dah. Level 6 pass, iklan lagi kan. Oke, sekarang kita udah masuk level ke-7 dan di sini warna hitam sekarang ya. Oke, hitam sama merah. Keren juga sih. Ya. Langsung saja bola menu. Aduh. New record tapi ya. Oke, langsung aja. Hup, nice. Nice, dan kalau kita misalnya kita bisa skip beberapa blok itu, kita bisa kayak langsung hancur gitu ya. Oke, mati Darren. Kacau sih ini, ya, banyak banget sih, parah. Oke, waduh, jauh tuh, cakep tuh. Waduh. Siap, nice. Waduh, hoki tuh, cakep. Santai. Ah, kok nggak pecah? Gimana toh, lele? Oke. Santai. Yang penting pasti. Waduh. Tenang. Waduh, jauh banget. Cakep banget itu. Sumpah, itu bagus banget itu. Bagus banget. Wow. Permulaan yang baik. Semoga. Ayo dong, level 8 dong, supaya gue bisa ke game kedua. Oke. Waduh. Hoki. Waduh, gerak ya ini ya. Ade. Almost there. Aduh, dia mati. Fokus, oke. Nice, oke. Akhirnya gue ke stage ke-8 juga. Yaudah, berarti udah cukup main game yang pertama. Sekarang kita masuk aja ke game kedua yang sering banget muncul di iklan di Instagram. Apa itu? Game kedua di sini gue ada lagi satu game yang sering banget muncul di iklan Instagram, yaitu namanya Knife Hit. Intinya itu ini gamenya kayak game
AA atau apa yang waktu itu yang kayak tancep-tancep gitu. Gue udah sempet lumayan jauh juga mainin game ini. Kayak ini nih, yang pertama nih challenge-nya gue udah sampai level 21. Udah itu yang bawahnya level 5, level 4, level 2. Jadi gue akan langsung aja tunjukin sedikit. Cara mainnya itu sama, intinya kita harus tancep-tancepin pisau. Di kiri bawah ada pisaunya ada seberapa banyak gitu. Dan kita harus tancep-tancepin semua di papannya itu ya. Kalau misalnya semua udah ketancep, kita akan ke stage berikutnya. Okay, so easy. Gue udah cukup, aw mati. Sombong sih Darren, sombong, mati kan. Ya ini gue cukup sering main game ini kalau gue gabut. Cuma kadang gue suka sedikit kebawa emosi ya game-game gini kan. Kayak kita mau berhenti tapi rasanya gak bisa gitu ya. Gue udah sempet pengen gue uninstall dan di game bikin emosi abis ya. Wow, mati kan, mati kan, wow. Nice. Oke, cakep, sisa satu. Boom, nice. Boss fight. Nice. Itu salah satu tips dari gue juga tuh. Mendingan kita tap yang cepet dah. Tapi pertama pelajari nih gerakan apa kayunya itu bagaimana ya, supaya kalian gak kejebak ya. Kadang dia suka berhenti-berhenti kayak gini nih. Kalau gini berarti kita sikat di sini. Waduh, mati kan. Sikat aja ini mah, langsung aja cepet aja. Sikat. Nice. Nice. Wow. Nice. Boss fight. Tutup matanya, Bray. Oke. Sombong banget kamu, Darren. Oke. Ah, mati udah. Udah. Oke, dan langsung aja kita masuk sekarang ke game ketiga dan game terakhir yang gua udah kumpulin buat video ini. Namanya itu Twisty Road ya. Jujur gua juga baru sekali doang gua coba main game ini. Ini sering muncul di Instagram gua, tapi gua kayak mager gitu downloadnya. Akhirnya ya udah gua pengen coba nih ya. Udah langsung aja kita coba. Ini kayaknya cuma left sama right doang sih ya. Intinya kita kayaknya mesti ikutin ini ya, 1-2 cuma kayak gitu doang sih. Whoop. Oke. Oke, ini nggak ada suara gitu ya, sepi banget ya. Woo. Oke, nice. Oke. Oke, gocek, drift aja. Whoop. Alright. Lumayan juga nih gua nih. Baru percobaan kedua. Mati dong Darren. Tap to continue, kita restart aja. Apa nih? New gate unlock. Oke, kita oke aja. Langsung aja, come on. Start up. Ini kayaknya intinya cuma gini-gini doang ya. Dan kayaknya kita bisa lompat ke bawah gitu deh, setahu gua. Coba kita lompat ya. Nggak bisa deh, kejauhan deh. Nggak jadi, maaf. Langsung aja. Oke. Sampai nggak ya kalau gue mau ke angka 20? Wow, intinya jangan ragu-ragu kayaknya ya. Kalau udah kiri jangan kanan, udah kanan jangan kiri ya. Mesti punya pendirian kayaknya ya main game ginian ya. Oke, mati. Target gue sih di video ini gue pengen nyampe poin 20 ya. Nyampe checkpoint yang ke-20. Oke, semoga aja gue bisa. Oke, awal yang kurang meyakinkan. Waduh. Wow. Gua nggak bisa banyak ngomong, sumpah. Gua nggak bisa banyak ngomong. Kok kecil? Kok jadi kecil tiba-tiba? Oke, gua turunin target gua 15 aja. Susah kayaknya, nanti kelamaan nih. Bisa sejam gua nyoba-nyoba gini terus ya. Oke, target gua 15 ya. Makin kecil ya dia, udah di atas 10 ternyata. Susah juga nih kayaknya ya. Waduh. Oke. Aduh. Oke, maju aja biasa. Jangan tertipu. New ball unlock. Oke, kita dapat bola ungu, langsung aja pakai. Kita dapat bola warna ungu 2, nice. Waduh, ini bergerigi gitu ya. Kayak di puncak gitu, gocek-gocek kiri kanan 5. Oke. Oh, ternyata bisa lebih cepat ya nyampe ijonya ya. Tadi kan 10, sekarang 6 udah ijo. Tolong dong. Yaudah, gua akan coba 2 kali lagi dah ya. Gua nggak tahu nih bisa nggak 15, susah dah. Gak bohong gua, game gini loh simple tapi susah ya. Waduh, 4. Oke, 4. 5. Oke. Ini cuma nggak ada musik, kekurangannya nih game ya. Jadi mesti tambahin musik sendiri gitu ya. Jadi kalian mungkin kalau mau main game ini sambil dengerin musik sendiri kali ya. 10, oke. Nice. 11, tikungan tajam. 12. You're doing good, Darren. 13.
Oke, okay, last game. Dapat berapapun. Waduh, jatuh HP gue. Widih, dapat bola baru. Siap-siap basket. Yus. Oke. Ini match terakhir gue dah ya. Kalau gue nyampenya kecil, tapi gue last game. Kalau gue nyampe cukup memuaskan, gue udahan. Oke, okay. Kita coba aja lihat dapat berapa nih gue ya. Udah pakai bola basket nih. Cakep dah. Oke, okay, langsung aja menggocek. Digocek tikungan tajam. Aduh, udah. Cukup. Sampai besok nih, ketrigger terus main game-game beginian. Oke deh guys, jadi sekian aja mungkin gue coba 3 game yang sering muncul di iklan di Instagram. Ya, gimana menurut kalian game-game tersebut? Apakah kalau muncul terus di Instagram annoying atau kalian juga seneng liatinnya? Gimana coba? Gue pengen tahu pendapat kalian semua, kasih aja di comment box di bawah ya. Oke deh guys, so thank you banget buat kalian semua udah nonton video ini. Be sure to give me big thumbs up if you enjoy the video. Jangan lupa juga buat kalian yang pengen order dah ini bisa langsung aja cek link di description box di bawah. Ada banyak desain, jadi bisa langsung aja dicek ya. So, see you guys in the next video. Goodbye.